Namaku Rizky. Teman-temanku biasa memanggilku Iki. Ini adalah cerita yang terjadi di tahun ini, ketika aku dan komunitasku mengadakan pengukuhan di sebuah camping ground yang berada di sekitaran daerah Jawa Barat. Dari awal kami sudah menentukan titik kumpul pertama, yaitu di rumah salah satu teman kami yang berada di dekat area camping ground itu. Singkat cerita, sekitar jam 1 siang, salah satu temanku sudah lebih dulu sampai, karena dia membawakan barang-barang yang nantinya akan dibutuhkan. Jadi dia harus siapkan dulu dan sampai terlebih dahulu. Sedangkan sisanya, kami masih berkutat dengan perjalanan yang saat itu cukup menanjak, ditambah kami tidak memakai kendaraan alias jalan kaki menuju ke lokasi. Singkat cerita, sekitar jam 2:30 kami sampai di base camp. Setelah itu kami lanjut melakukan registrasi, dan sambil menunggu yang lain melakukan registrasi, aku coba berkeliling ke area sekitar. Di sana aku lihat ada sebuah ayunan yang menggantung. Aku pun mulai mendekati ayunan itu dan duduk di sana. Ku coba gerakan ayunan itu perlahan-lahan sampai tiba-tiba saja. Au! Entah kenapa seperti ada yang mendorongku dari ayunan itu dan membuatku terjatuh. Au! Ketika aku lihat, ayunannya sepertinya rusak. Kursi yang kududuki terlepas dari rantainya. Kayaknya ini udah jadul deh ayunannya. Teman-temanku yang melihatku terjatuh dari ayunan menertawaiku. Kayaknya mungkin aku terlalu berat, dan itu ayunan khusus anak kecil. Sudahlah. Setelah semua selesai melakukan registrasi, kami mulai masuk ke area camping ground. Posisinya di sana hanya ada 2 rombongan yang sedang camping. Satu rombongan kami dan satu lagi rombongan anak pramuka. Begitu sampai di area camping ground, kami langsung membangun tenda dan memasukkan barang-barang bawaan yang kami bawa untuk disusun di dalam tenda. Setelah semuanya selesai, barulah kami bersiap untuk memulai acara. Semua rombongan dikumpulkan oleh pengurus komunitas di area lapang depan tenda. Barang-barang bawaan kami pun mulai diperiksa. Karena saat itu tujuannya adalah pengukuhan, jadi memang akan agak sedikit disiplin. Pengurus komunitas mulai memeriksa barang bawaan kami, di mana peserta camping tidak boleh menggunakan handphone, korek, rokok, dan barang-barang tajam lainnya. Setelah diperiksa, ada beberapa barang yang disita dan lain-lain. Sekitar jam 5 sore, ketika langit sudah mulai gelap, kami pun diberi waktu istirahat hingga nanti menjelang maghrib. Aku pun masuk ke dalam tenda. Kulihat teman-temanku ada di sana. Cuaca mulai dingin. Mereka mulai mengambil jaket yang lebih tebal dari kantongnya. Begitupun aku. Dari dalam tenda aku sempat memperhatikan keluar ketika langit sudah mulai gelap. Pohon-pohon yang tadi terlihat rindang, sejuk. Ketika malam hari, sepertinya terasa berbeda. Aneh. Semakin malam, yang aku rasakan ada perasaan aneh, perasaan tidak tenang ketika berada di camping ground itu. Tapi aku tidak tahu apa. Lewat maghrib, isya, dan saat itu jam 8 malam, kami dikumpulkan di lapang untuk kembali mengikuti agenda acara selanjutnya, yaitu jurit malam. Per kelompok ditugaskan untuk berkeliling di area camping, menuju beberapa pos yang sudah disiapkan oleh pengurus komunitas kami. Itu ada 5 pos, ya. Pos 1, 2, 3, 4, 5. Setelah pos 5 kamu lewati, itu ya, untuk para pecinta adrenalin, ini sih akan menyenangkan. Sudah terbayang nantinya di tengah perjalanan akan ditakut-takuti oleh para senior. Jangan berbicara yang kurang baik. Paham? Aku pun sudah mempersiapkan mental dan semuanya. Kelompokku mulai berjalan menyusuri jalan setapak, di mana kiri dan kananku itu hutan. Aku berada di barisan paling depan. Aku menuntun teman-temanku berjalan mencari pos per pos. Hingga di tengah perjalanan yang gelap dan cukup sepi, langkah kakiku terhenti. Ketika aku mendengar ada yang berjalan di sekitarku. Dan itu sangat terasa sekali. Seperti ada yang memperhatikanku. Aku bisa merasakannya seperti ada 1000 mata yang melihat ke arahku. Tapi kiri kananku tidak ada siapa-siapanya. Pohon besar yang menjulang tinggi. Sampai aku mencium bau bunga. Bunga melati. Sangat pekat. Mungkin di sekitar sini ada pohon melati kali ya. Begitu pikirku dalam hati. Namun baunya ini sangat menyengat. Penasaran, aku coba arahkan senterku ke sekitar. ke area dari celah-celah pohon di kiri dan kananku. Sambil terus berjalan, dan tiba-tiba langkahku tergelincir seperti menginjak sesuatu. Refleks aku sorot senterku ke dekat sepatu dan astaga, aku melihat ada gumpalan rambut panjang yang terinjak oleh sepatuku, membuatku tergelincir. Gumpalan rambut yang digulung-gulung dan rambutnya terlihat sangat panjang sehingga gumpalan itu terlihat cukup besar. Lantas aku pun menendang gumpalan rambut itu, membuangnya ke sisi kiri. Dan aku pun langsung mempercepat langkahku bersama teman-temanku yang lain. Ketika melihat gumpalan rambut itu, bulu kuduku tidak henti-hentinya berdiri, merinding. Kelompokku semakin masuk ke dalam hutan. Tapi, kok dari tadi nggak ada bosnya ya? Setauku pos 1 harusnya tidak terlalu jauh. Tapi ini kok gak nyampe-nyampe sih. Jauh banget rutenya. Mana mungkin. Jalan yang kami lalui ini seperti tidak berujung. Pemandangannya pun hampir sama. Aneh. Sampai dari jauh kulihat ada cahaya. Ada yang berjalan membawa lampu patromak yang redup saat itu. Awalnya aku pikir salah jalan. Tapi ternyata sepertinya benar. Buktinya di depan, mungkin itu seniorku yang membawa lampu patromak yang dipegang. Namun, lampu patromak yang dijingjingnya itu kok terlihat dijingjing sangat rendah ya. Hampir-hampir lampu patromaknya menyentuh lantai. Aku pun meminta kelompokku untuk menunggu sebentar, sedang aku menghampiri orang yang membawa patromak itu. Bentar ya guys, aku cek dulu itu senior apa bukan. Tunggu. Jarak dari aku dan orang yang bawa patromak itu memang lumayan cukup jauh. Aku pun menghampirinya. Sudah beberapa langkah, aku menjauh dari teman-temanku mendekati orang yang membawa patromak itu. Ketika sudah cukup dekat, ketika sudah cukup dekat dan akhirnya aku bisa melihat dengan jelas orang yang membawa lampu patromak itu. Dan astaga, sosok yang membawa patromak itu bukanlah seniorku, melainkan kulihat sosok perempuan memakai baju merah dengan matanya yang hitam pekat, melotot ke arahku. Mukanya terlihat tidak karuan, hancur. Bahkan mulutnya sobek sampai ke pipi bagian atas dan menganga sangat lebar. Dan tangannya sangat panjang. Hingga hampir menyentuh tanah sambil membawa patromak. Dan ketika kulihat lebih jelas lagi, setiap dia melangkah, rambutnya berjatuhan, rontok. Iya, rambutnya yang panjang itu setiap dia melangkah berjatuhan rontok ke tanah. Dan ketika kulihat lagi, satu tangannya memegang patromak dan satu tangannya lagi seperti menyisir-nyisir rambutnya yang rontok. Dengan tangannya dia mengambil rambut yang rontoknya itu, menggumpal-gumpalnya lalu melemparnya ke tanah. Terus dia lakukan berulang-ulang seperti itu. Membuat rambutnya yang tadinya panjang kini lama-lama menjadi botak rontok. Ketika sosok itu semakin dekat lagi, aku baru tersadar aku sudah sangat jauh dari teman-temanku. Ketika aku lihat ke belakang pun, kenapa teman-temanku tidak terlihat? Tidak ada. Aku langsung berbalik sebelum sosok itu semakin dekat dan berlari secepatnya. Sambil berteriak sekencang mungkin, memanggil teman-temanku. Dan kini terdengar ada yang menyaut ucapanku, tapi itu bukan temanku, melainkan suara tertawa cekikikan yang sangat menyeramkan hingga memekikan telingaku. Suaranya seakan terus mengejar dan ketika ku berlari kakiku terpleset sesuatu. Dan aku terjatuh. Dan ketika aku terjatuh di atas tanah itu, aku rasakan pipiku menyentuh tanah, tapi tanah itu penuh dengan rambut. Di sekelilingku semuanya rambut berserakan di tanah. Dan ketika ku lihat ke atas, tepat di atas ranting pohon di atasku, sosok itu berada sambil menatap ke arahku. Dia kembali menyisir rambutnya dengan jari-jarinya, menggumpal-gumpalnya dengan tangan dan melempar gumpalan rambutnya itu menuju ke arahku. Dan saat itu tepat mengenai wajahku. Itu hal terakhir yang kuingat. Ketika aku terbangun, tersadar aku sudah berada di salah satu pos camping ground. Aku melihat para pengurus dan teman-temanku berada di sampingku, berusaha menyadarkanku. Salah satunya memberikan aku teh hangat. Aku sempat bertanya ada apa. Salah satu temanku bilang aku kesurupan, kerasukan sosok kuntilanak. Kuntilanak merah yang konon katanya memang salah satu mitos penunggu di camping ground itu. Seringkali menampakkan atau bahkan terdengar suara tertawanya yang memekikkan telinga. Dan sialnya, hari itu aku yang melihatnya.